Assalamualaikum. Kini anda bersama dengan saya, Fatah Bol. Semestinya anda sedang menyaksikan Staycation with Fatah musim yang terbaru, musim yang ketiga. Dan semestinya rancangan kita ini ditaja sepenuhnya oleh Tourism Malaysia. Dengan sokongan Tourism Malaysia, dapatlah saya bawa korang jalan sana, jalan sini ke pelbagai tempat yang menarik di seluruh Malaysia. Dan juga kita ada satu lagi penaja kita, tak lain tak bukan, yang bawa saya terbang sana, nak bawa saya terbang sini. Kita ada Air Asia. Dengan kos penerbangan tambang rendah, anda boleh pergi ke pelbagai destinasi yang menarik dan banyak lagi dengan hanya menggunakan aplikasi Air Asia Move. Tapi tak nak banyak cakap. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk satu tempat yang menarik untuk anda di Bauk Sarawak. Jadi, let's go. Follow Fatah. Okay, baik penonton, satu tempat yang cukup-cukup menarik yang saya cakapkan tadi kepada anda adalah ini dia. Tempat yang tenang, cantik dan menarik, tertarik, iaitu Aba Paradise. Inilah dia. Kalau nak pergi ke lokasi Aba Paradise ni, dari pusat bandar ke tempat lokasi kita yang cukup cantik ni mengambil masa selama 1 jam. Kalau naik kenderaan lah. Kalau jalan kaki tu DOI, dalam 2-3 hari lah. Tapi tak nak banyak cakap. Jadi, jom kita nak tengok bilik ni pula. Jom. Okey penonton, sebenarnya rumah dekat Aba Paradise ini, kita gelar dia sebagai tree house. Kalau kita lihat konsep rumah yang ada dekat Aba Paradise ni, dia berkonsepkan modern sedikitlah. Dan dengan cerita dekat rumah Aba Paradise ni, tempat penginapan dekat sini ada 3 bilik yang berbeza. Jadi tak nak banyak cakap, jom teman Abi Fatah menerokai bilik-bilik yang ada dekat Aba Paradise. Engkau ni Tony, kat situ aku, kat situ jugalah kameraman ni nak berdiri. Okey, baik penonton, inilah sebenarnya bilik yang pertama yang saya nak cakap dengan anda. Bilik yang menarik dekat Aba Paradise ni. Tapi apa yang lebih menariknya dekat bilik yang pertama ni, kita ada 2 tingkat. Dan sesuailah untuk family kecil, untuk kawan-kawan. Jadi, saya nak belanja korang interior dekat bilik pertama ni. Sebab cantik kot. Kalau ni OOTD ni, steady lah. Okey penonton, kepada sesiapa yang kuat mimpi, kaki mengikau tu, tidur-tidur je, tiba-tiba terjatuh, jangan risau. Dekat sini, dekat Aba Paradise ni, kalau you jatuh kan, pop, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada jaring-jaring ni untuk menjaga keselamatan anda. Dan paling yang terbaik dekat sini, bilik ni kan, kita pergi, kita bangun pagi kan, kita tengok je, bangun pagi, terus connect to nature, bukan connect to wifi tau. Itulah tujuan kita kalau kita datang Aba Paradise ni, kita nak healing. healing.
Ceng, ceng, ceng. Okey, baik penonton. Ini adalah bilik yang kedua. Sama saja dengan bilik yang pertama tadi. Ini ada dalam dua tingkat. Boleh muat dalam 6 orang ke 7 orang. Dan harga dia lebih kurang dalam 300 ke 500. Jadi, lepas ini kita nak pergi satu bilik lagi dengan cerita bilik ni ada bathtub. Nak tengok tak? Jom. Sedap yang penonton nak kata ni empuk. Inilah yang saya katakan tadi. Bilik ni istimewanya ada bathtub dan juga ada mini living room. Kalau tengok keadaan bilik ni, dia luas dan boleh muat lebih kurang dalam 5 ke 7 orang juga. Sebab apa? Sebab dekat sini ada sofa bed. Boleh tukar je. Sofa ni tukar jadi katil. Tapi saya sukalah tengok dia punya bilik mandi. Saya rasa nak merendamkan diri di dalam bathtub lepas ni. Jadi, saya mandi dulu . Okey penonton. Dok tadi cakap pasal bathtub. Mana bathtubnya? Inilah dia bathtub yang ada dekat bilik ini. Kalau kita lihat bathtub dia, dia terbuat daripada kayu. Yang paling best sekali, dia pusing je belakang. Hush. Memang betul-betul connect to nature. Kalau price range harga bilik ni lebih kurang dalam 500 ke 600. Dah. Saya tak sabar nak mandi dalam bathtub ni. Kita buka air, kita tutup pintu, kita kembali sebab ini dalam Stay Kitchen with Fatah. Bye. Okey, kembali lagi anda bersama dengan saya, Fatah Bol. Semestinya dalam Staycation with Fatah musim yang ketiga. Baik, tadi kita dah bercakap mengenai berapa bilik konsep rumah dekat Abah Paradise ni. Dekat sini juga, selain daripada kita menikmati alam sekitar, kita juga boleh melakukan pelbagai aktiviti yang menarik. Salah satunya, kita boleh menerokai gua ini. Jadi, jom kita terokai bersama dengan saya. Okey penonton, sekarang ni kita berada di camping site yang ada dekat Abah Paradise. Tapi apa yang saya tengah buat ni, jangan tiru aksi ini dekat rumah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak berkemping kat Abah Paradise ni, lantai dia diperbuat daripada kayu. Jadi jangan pandai-pandai nak buat unggun api di atas lantai yang disediakan untuk camping nanti. Dan harga dia, price range untuk berkemah, berkemping dekat sini, lingkungan harga dia serendah RM50 sehingga RM200. Ia tergantung kepada kebesaran lot tu lah. Semakin besar, semakinlah mahal. Tapi jangan risau, I think it's still affordable mah. Okay, kita nak buat ni, tapi jangan tiru aksi ni. Oh.
Okey penonton, selain daripada kita boleh melakukan aktiviti berkemah dekat sini, menerokai gua, dekat sini juga anda boleh berkelah, melakukan barbecue bersama dengan family anda, kawan-kawan, sanak saudara, pakwa pun boleh, makwa pun boleh. Dan inilah dia, kita ada piknik pavilion yang ada dekat Abah Paradise. Untuk satu tapak, dia berharga serendah RM75 dan mereka juga menyediakan satu meja dan empat kerusi untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang dekat Abah Paradise sebab saya janjikan kepada anda memang terbaiklah dekat sini. Tapi dengan cerita dekat sini, selain daripada berkelah, camping, pergi gua, satu aktiviti yang best semestinya. Apakah itu? Sebenarnya dekat Abah Paradise ini istimewanya adalah dekat sini famous sebagai pot untuk beriadah bersama dengan kawan-kawan, family, pakwa, makwa, bolehlah. Tapi aktiviti utama dekat sini, jeng-jeng-jeng, dekat belakang saya ni, aktiviti mandi manda. Selain aktiviti mandi manda, tadi saya dah cakap pasal piknik, pasal barbecue, pasal camping. Kalau nak tidur dekat sini, boleh tidur dekat tree house yang ada tiga buah bilik. Uish, memang hebat kan? Tapi kalau dah habis tour Abah Paradise ni, nak lagi jalan-jalan dekat bawah, jangan risau. Sebab apa? Sebab dekat sini, lokasinya sangat strategik, dekat dengan Tasik Biru. Ada Pasar Serikin, ada Gua Pari-Pari dengan Gua Angin. Banyak lagi sebenarnya. Tapi sebab saya dah tak sabar nak mandi. Jadi explore tau. Jangan tak explore. Okey penonton, best tak tempat yang saya pergi hari ini. Jadi jangan lupa untuk check it out dekat website Tourism Malaysia di www.malaysia.travel untuk check maklumat terkini berkenaan dengan amazing destination di seluruh Malaysia. Alang-alang tu kan, booklah flight dengan AirAsia di aplikasi AirAsia Move sebab mereka banyak promosi. Jadi jangan lepaskan peluang anda sebab lepas ni saya nak mandi dulu. Kita jumpa pada masa yang akan datang dalam Staycation Fatah, musim yang terbaru, musim yang ketiga. Bye.